Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita membahas tentang perbedaan trotolan jantan dan betina. Nah, untuk yang ini trotolan betina terlihat dari warna bulunya yang kusam. Nah, kemudian bodinya juga lebih pendek kecil ya. Ini betina kusam banget bulunya. Dan yang sebelah ini, yang sekarang ini, yang jantan, nah, terlihat bulunya itu lebih cerah, ada warna hitam metalik ya di punggungnya untuk umur 1 bulan. Nah, untuk yang umur di bawah 1 bulan atau sekitar masih di loloh, itu dari suara burungnya. Kalau yang betina itu agak nyaring suaranya, ngoknya itu agak nyaring. Dan untuk yang jantan itu ngoknya itu lebih besar. Nah, ini terlihat jelas yang betina kusam, sedangkan yang jantan itu ada warna metaliknya. Ini untuk trotolan umur di atas 30 hari ya, atau 1 bulan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk di bawah 1 bulan itu ngoknya itu lebih kecil untuk yang betina, lebih nyaring lah. Oke, terima kasih untuk video.